Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membocorkan akan ada satu partai lagi yang menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Warna partai yang akan bergabung disebut merah putih. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang memiliki warna merah putih merespon kode tersebut. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI merespon kode partai politik warna merah putih yang disebut akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo Subianto. Juru bicara PSI Sigit Widodo mengatakan, partainya masih menunggu pasangan cawapres yang sampai saat ini belum dideklarasikan oleh bacapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sigit mengatakan, semua partai di Indonesia memang seharusnya berpedoman pada semangat merah putih. Ia menyarankan kode partai itu untuk dijelaskan kembali oleh Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi isu akan bergabungnya PSI di Koalisi Indonesia Maju. Dia menyebut PSI akan bertemu dengan Prabowo meskipun belum diketahui kapan dan apa yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Ada mau pertemuan dengan Pak Prabowo, tapi kapan saya terus terang belum mendapatkan konfirmasi. Terus pertemuannya dalam konteks apa, apakah akan memberi dukungan kepada Pak Prabowo. Tentu saja kami tidak GR. Mudah-mudahan pertemuan antara Pak Prabowo dengan PSI dalam beberapa hari mendatang adalah keputusan yang bisa memberikan angin segar bagi kami, yakni memberi dukungan kepada Pak Prabowo. Sebelumnya Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membocorkan warna partai yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Dirinya menyebut warna partai itu adalah merah dan putih. Kode parpol lain yang akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju sebelumnya juga sempat disampaikan Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menerima deklarasi dukungan dari relawan Jokowi, yakni Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Meski Prabowo tidak menyebut secara eksplisit parpol yang dimaksud. Maju yang terdiri dari beberapa partai besar, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, kemudian Partai PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra sendiri, didukung juga oleh Gelora, Partai Bulan Bintang, beberapa partai lain, Partai Garda Republik, insya Allah sebentar lagi ada beberapa partai lain yang menyusul. Dan kita akan menerima ya siapapun yang mendukung. Dan karena itu kita punya kesepakatan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.